Kini kontes KDI 2018. Jadi kita sudah menyaksikan Ruben, penampilan dari Joko sudah sangat luar biasa sekali. Nah, kebetulan sekarang adalah penampil terakhir di malam hari ini. Ini kita sambut dengan meriah Januar Sinjai Su Sulawesi Selatan. Sarmila, si gadis cantik kekasih hati Januar. Mereka berdua begitu asik menikmati sore yang indah di taman. Sayang, makasih banget ya. Karena selama ini kamu udah nemenin aku. Aku seneng banget punya pacar kayak kamu. Iya dong sayang. Tapi sebenarnya aku tuh udah capek. Kayaknya hubungan kita gak punya masa depan. Dari dulu gitu-gitu aja. Lebih baik kita udahan aja ya. Tunggu. Sayang, kamu serius ngomong kayak gitu? Kamu lagi bercanda kan? Januar, orang tua aku tuh udah gak setuju. Lagian, sebenarnya aku udah dijodohin sama pria lain. Sayang. Dia lebih keren. Dia lebih ganteng. Dia lebih mapan. Gak kayak kamu. Pokoknya dia itu lebih segala-galanya dibandingkan kamu. Tapi saya... Kita udahan aja ya. Aku pergi. Bye. Sarmila. Walaupun pahit terasa.
Sudah berbulan-bulan sejak Januar ditinggalkan oleh kekasih. Namun Januar masih sulit untuk melupakan sang kekasih yang amat dicintainya. Syarmila, tak kusangka kisah cinta kita akan berakhir seperti ini. Kau yang dulu begitu romantis, kata-katamu di surat ini bagaikan syair para pujangga. Aku akan menyimpan ini untuk selama-lamanya. Suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah say bagaikan sabda fatwa pujangga. Simpan suratmu nan itu bab pusaka yang amat bermutu, walau kita tak pernah bersua saya cukup sudah tandamu setia. Januar, Jan, ya, Nek. No, No. Ya, Nek. Ini toh bocah. Januar. Ya, Nek. Kamu tadi katanya mau ngajak Nenek jalan-jalan ke mall, kok malah di sini kamu ngapain? Kayaknya gak jadi, Nenek. Soalnya aku lagi sedih banget sekarang. Sini, sini. Kowe ini bocah kok ora umum piye toh? Sini. Kowe iki nyapa toh? Tak lihat beberapa hari ini kok malah ini duduk ini mana sih kursinya? Sini, Nek. Ya Allah. Aduh. Berat banget sini.
Ini duduknya ini. Iya, Nek, di sini, Nek. Duduk, Nek, duduk, Nek. Duduk, Nek. Di sini, Nek, di sini. Kebalik, Nek, kebalik. Di sini, Canua ke mana sih? Ya Allah. Canua. Aku di belakang, Nek, aku di belakang. Canua. Aku di belakang di sini, di sini. Nenek menghadap ke sini. Ya, Nek. Kamu tuh ngapa sih? Muka kamu ini kok dilipet jadi 71 ngapain? Aku lagi sedih tingkat dewa nih, Nek. Mikirin apa? Soalnya aku sepenuhnya belum bisa melupakan Sharmila, Nek. Gara-gara perempuan? Gara-gara wanita? Kalah top sama nenekmu ini. Loh, nenek ini loh kok 20 tahun yang lalu nenek menjanda loh. Enggak apa-apa. Tapi sedih, Nek, sedih banget. Hah? Sedih banget. Sedih. Ini tuh loh zaman sudah modern. Wanita banyak di mana-mana. Januar, Le, putuku. Sini, mana matamu, Le? Sini, Nek, di sini. Oh, sini. Sini, sayang. Kamu itu kan laki-laki toh? Iya. Laki-laki toh? Iya, Nek. Cewek kamu sama nenek cantikan mana? Cantikan nenek. Cantikan oh, cewek aku bohong. Sih. Jangan bohong. Cantikan cewek aku loh, Nek. Hah? Kemana-mana. Loh kok piye kamu ini sama nenek kok malah dabelain nenekmu kok piye? Dia kan masih muda, Nek. Masih muda, masih sebaya aku. Nenek dulu waktu muda itu jadi primadona loh. Begini-begini nenekmu dulu itu dikadai juara satu. Tapi tetap aja sedih, Nek. Aku gak bisa ngelupain dia. Orang bisa lupa? Iya, gak bisa. Tenang, Januar. Kamu ini laki-laki. Harus kuat. Harus tegar. Dan harus berjiwa besar. Iya, toh? Iya, Nek. Kamu ini cucu aku yang paling ganteng loh. Walah. Nenek yakin dan percaya suatu saat kamu ini orang baik pasti ketemunya cewek yang baik juga. Iya. Iya. Yeah. Yeah, amin. Amin. Insya Allah, Nek. Amin. Nek, senyum dikit. Yang banyak dikit. Cium neneknya. Makasih, Nek. Satu lagi. Nah, makasih banyak. Udah Nek. Semangat. Iya, semangat nih. Udah kamu makasih masuk banyak. Sana, nenek yang nyanyi. Aku nyanyi, Nek. Aku ya, aku. Hah? Aku. Nenek oh, kamu stay ya? Di sini aja. Oh, iya, iya. Depan. Nenek di sini aja. Jangan jauh. Jujur aku mengaku, ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Apa putuskan diriku? Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Walau kau terlalu pergi jauh dariku, nenek bilang.
Hai cantik. Hari ini kamu kosong gak? Jalan yuk. Yes. Emang gue pikirin. Kita akan lihat dulu untuk klasmen sementara ya. Untuk Januar ya. Kita akan lihat dulu untuk klasmen sementara SMS terlebih dahulu. Kita lihat. Ini dia. Dan hasilnya klasmen SMS sementara adalah. Januar ada di posisi kedua dengan persentase 28%. Ya itu sementara. Baru SMS juga, bagaimana kalau kita tambahkan dengan vote likes Instagram. Untuk Januar, hasilnya adalah... 6 posisi pertama dengan 35%. Yes. Coba apakah bisa mempertahankan klasemen atau turun? Atau kita gak pernah tahu, coba kalau kita akumulasikan dari SMS, Instagram, dan Dewan Ju. Ya. Ini dia klasemen untuk... Januar. Kita lihat apakah berubah. Kedudukan. Oh. Oke. Turun ada di posisi kedua. Tapi tidak apa-apa. Ini selisihnya tipis ya.
Jadi untuk semua yang memberikan support untuk Januar, masih ada waktu untuk memberikan support melalui SMS ataupun post likes Instagram. Oke. Okay. Kita dengarkan. Hai guys, terima kasih ya udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk dapetin video paling update gratis.